kakak Una. Tak, eh. Kakak Una mana? Tadi ditinggal sama aku. Lah. Wah, ini dari mana aja nih? Sini. Halo semua teman-teman, gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus, guys. Jadi hari ini kita mau liburan. Kita mau keliling Indonesia pokoknya hari ini. Nah, kemana aja itu masih rahasia, guys. Nanti kalian pokoknya ikutin terus video-video kita karena kita akan upload video setiap hari, videonya seru-seru ya, Kak Una. Ya, Manda. Dan juga kita sudah bawa banyak sekali, ada baju. Ini dia teman-teman. Ada baju, sepatunya anak-anak, terus juga yang pasti ada ini dia. Wah, oleh-oleh nih teman-teman. Oleh-oleh sama susuku nih. Ini botol susu yang teman. Iya, waktu aku masih kecil. Ibu telah tiba. Taruh sini ya. Oke, guys. Yang pasti kita akan bawa oleh-oleh karena kenapa? Karena kita akan pulang kampung ke kampungnya istriku pokoknya. Jadi di sana kan masih banyak saudara, jadi kita harus bawa oleh-oleh teman-teman. Oke, satu koper sudah kita akan tutup. Terus koper satu lagi berisi baju, bajunya papi sama bajunya mami. Oh, yang ini bajunya Aluna sama bajunya Amanda. Oke. Ayo sayang, kamu udah siap? Takutnya ketinggalan pesawat kita. Oh no. Aduh, mami kalau lagi dandan tuh lama banget ya, Kak. Kayak kicot. Lama banget. Kayak kicot. Ya udah teman-teman, seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai selesai. Ayo, kita akan tunggu mami dulu, habis itu kita langsung berangkat ke bandara. Ayo, let's go. Approximately 10 hours later. Guys, sekarang kita udah di bandara. Iya, teman-teman, kita sudah sampai di bandara nih. Tapi di sini masih sepi, guys. Padahal sudah jam 12 siang ya, guys ya. Kita langsung aja masuk yuk. Karena pesawatnya jam setengah 2, takutnya nanti telat. Ayo, Kak Una, kita masuk ke dalam yuk. Let's go. Let's go. Waduh teman-teman, gawat nih, ternyata pesawat kita delay, guys. Tadinya tuh keberangkatan tuh jam 1 dan kita jam baru dapat kabar kalau pesawatnya delay ke jam 4, jadi kita harus nunggu di sini selama 3 jam. Makan. Karena kita kelaparan jadi kita makan dulu. Selain kita bisa makan di sini, kita juga bisa tidur nanti ya. Tidur lumayan, tidur 3 jam loh. Tidur di ruang tunggu. Di ruang tunggu ya. Yaudah teman-teman, kalau gitu kita mau makan dulu, ngisi perut. Yang lain juga lapar nih, kasihan Yadi juga lapar ya, Yadi. Iya. Luna sama Manda juga lapar. Kita makan dulu, habis itu kita mau istirahat sambil nunggu pesawatnya jam 4 sore. Much later. Aduh, ngantuk banget. Ini kita harus nunggu lagi 3 jam. Ngantuk banget ya, Kak Una. Kita istirahat dulu teman-teman ya. Aduh. Harus nunggu selama 3 jam, lama banget delay-nya, guys. Istirahat dulu dah. Aku pengen pipis, tapi mami papi malah tidur. Manda, anterin Kak Una pipis yuk. Ayo. Mana ya sih toiletnya? Itu Kak Una. Oh, kita yuk, Manda. Oh no. Anda jangan masuk ya ke Kak Una, soalnya lagi sakit perut. Anda tunggu sini, oke? Okay? Oke. One eternity later. Guys, pesawatnya mau berangkat. Ya, kita panggil mami sama papi. Panggilan terakhir. Papi, mami.
kita harus berangkat nih, tak terlambat. Ayo. Ayo, Manda. Ayo, buruan. Ayo. Itu udah mau berangkat ya pesawatnya. Mantap. Ayo. Jangan sampai ada ketinggalan. Ayo, Manda. Ayo, Kakak Una. Kita is. Kakak Una mana? Una tadi ke toilet, Pik. Ke toilet sama siapa Kakak Unanya? Tadi dikinggal sama aku. Lah? Hi? Tadi ke toiletnya sama Manda berarti? Kok ditinggalin sih Kakak Unanya? Mana toiletnya jauh banget lagi. Yuk kita cari Aluna dulu. Aluna, masih dia. Yuk kita cari sebelah sana. Manda, gimana sih toiletnya Manda? Di sana, tapi jauh. Masih jauh? Aku berani-beranian lagi. Mana sih Kakak Unanya sih? Ayo, Kakak Una. Di mana? Di sini. Ya udah kita masuk cari Kakak. Jangan Una. Masuk, enggak boleh aku doang. Oh, toilet cewek ya. Ya udah, kita tunggu di sini dulu, guys. Mudah-mudahan Kakak Una masih ada di toilet dia, guys. Kok tadi ditinggalin sih sama Manda sih? Duh. Udah nih. Mana sih lama banget? Ketemu. Terus Kakak Una ngapain sih di toilet lama banget? Buang air besar. Sakit perut ya? Ayo, ini pesawatnya udah mau berangkat. Antriannya panjang banget, guys. Ayo buruan. Let's go, let's go. Ayo Kakak Una. Juga setelah menunggu berjam-jam nih. Ayo Kakak Una, let's go. Ini ngomong-ngomong Amanda pertama kali naik pesawat ya. Wow. Lihat ekspresinya nanti di dalam pesawat. Kita sudah di atas pesawat teman-teman, sama Luna, sama Amanda. Amanda, gelap banget. Sama Amanda, Mami mana? Oh, Mami di sana dia, guys. Oh, Mami di sana sama Om Yadi juga ya. Kakak Una enak bisa lihat ini pemandangan, Kak. Iya, ada meja makan. Ini Amanda pertama kali naik pesawat ya, Amanda? Iya. Gimana rasanya, Amanda? Enak katanya. Aku sih udah pernah dua kali. Kalau gitu sekarang kita berdoa dulu. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Oke. Okay. Kita berdoa dulu. Habis itu kita langsung berangkat. Amin. Akhirnya teman-teman kita sudah sampai di Jakarta. Ini lagi ngambil koper nih guys. Tinggal satu lagi. Alright, kalau gitu sekarang kita mau kemana nih? Keluar. Udah makan di sana aja udah disiapin. Udah disiapin. Oh ya udah. Kalau gitu sekarang kita coba keluar dulu teman-teman. Yuk. Yuk. Wah, aku sudah lama banget tidak ke Jakarta. Meanwhile. Kok bisa dia ada di sini nih? Adikku hilang. Adikku mana? Nih. Para tersangka. Nah itu, potong gaji, potong gaji. Kamu di Jawa. Oke, teman-teman. Sekarang kita lagi menuju Bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman ya. Bentar lagi mau sampai, kita mau cari parkiran dulu buat jemput Mafian ya. Ini di mana ini? Cuy, aku bingung ini. Aku juga nggak tahu bang, masalahnya baru kayak gini lihat baru tuh. Pertama tuh kan tuh lihat ramai banget. Ini kita sebenarnya udah nyampe guys, cuman kita nggak tahu kedatangannya Bang Alfian itu ada di mana. Parkirnya di mana lagi nih bingung. Dasar kita ini. Kita lurus lagi. Kemudian Bang Alfian datangnya dia di jam setengah enam mungkin kurang lebih lagi satu jam. Soalnya tadi juga pesawatnya delay katanya teman-teman. Oke, kita cari parkir dulu ya teman-teman ya. Jadi parkir baru nanti kita masuk ke penjemputan. Oke teman-teman, kita udah di ini ya, di bandaranya. Kita tinggal menunggu. Gimana ekspresinya?
Oke, sekarang kita udah di tempat kedatangan ya, teman-teman ya. Ntar lagi Bang Alvin pasti keluar. Nah, dan di sini nih bagus banget nih. Ada apa namanya? Ada TV-nya nih. Tuh, keren banget ya. Ki, gimana Ki? Nonton TV, Ki? Nonton TV. Oke, bentar. Tuh, jadi yang baru datang tuh kelihatan di sini, teman-teman. Tuh, kan baru datang kan? Ramai banget ya. Ramai banget. Nah, kita tinggal nunggu nih Bang Alvin nih. Lagi kelihatan nih. One weekend of pampering later. Oh ini teman-teman ini ya. Ini kita ini Balvian nih, ini Banina nih, ada Yadi juga nih, ada Balvian nih. Balvian ada Una sama Manda juga. Wah. Oke, udah enggak sabar ya pengen lihat ekspresinya Balvian gimana, ntar marah-marah enggak dia ya. Oke, teman-teman, tunggu ya. Eh, Balvian udah datang belum ya? Sudah, sudah ini depan. Dekat, teman-teman. Mana? Wah, itu dia itu. Itu Balvian tuh. Itu Balvian tuh. Ayo, 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 ayo. Transport. Kamu bisa ada di sini, cuy. Ih, dari mana? Bisa dia ada di sini nih. Adikku hilang, adikku mana? Nih. Nah, tuh potong gaji, cuy. Jawa ini. Potong gaji, cuy. Kemarin ngeprank kita ya, ngilangin mobil nih ternyata. Ternyata mobilnya dibawa ke sini dia, guys. Motorku dihilangin, gak terima aku. Iya. Akhirnya kita ketemu di Jakarta. Ayo nih, sekarang, mana mobilnya? Okay. Wah, ini dia teman-teman. Ayo. Kita masukin barang dulu ya. Taruh mana nih, di atas? Iya, atas. Taruh di atas? Iya. Di atas aja dah, ayo. Yaudah, ayo. Eh, bukan. Mobil orang ini sembarangan sini. Oh, ngadi-ngadi loh. Mobil gua mana? Dibohongin. Untung liat plat nomor tuh, udah nungguin aja mau nangkring. Terus mobil gua mana? Ternyata mobil orang itu, guys. Untung enggak dipencet mobil. Dua kali kita di-prank sama dia, dua kali potong gaji ya. Mama, untung aku enggak masuk. Kalau masuk aku dimarahin orang. Kan malu banget. Iya, aduh. Ya udah, ini kayaknya parkirnya jauh banget, guys. Kita harus ke sana dulu nih ngikutin tim yang lainnya. Ayo. Waduh. Kok banyak sekali oleh-olehnya. Ini oleh-oleh. Apa ini? Kacang. Ngapain kau beli kacang? Untuk setahun. Wah, teman-teman, ternyata banyak sekali kejutannya ya. Kita pertama di prank, mobilnya hilang. Terus yang kedua, kita di prank lagi. Ternyata tadi bukan mobil iya, kita ya. Siapa tuh tadi nyuruh-nyuruh naik mobil? Ya Allah, aku diliatin sama orang. Sumpah, untung belum naik. Ini sebenarnya kita mau liburan ke Jakartanya tuh sebenarnya cuman berempat, berlima juga sama Mak. Dan ternyata tim kita yang lainnya juga ikut. Ternyata dia gak apa-apa ya, karena mobilnya udah di Jakarta, masa kita nyuruh pulang lagi kan gak mungkin. Yalah, jadi teman-teman, kita akan seru-seruan di Jakarta ini ya. Kalian tulis komen di bawah kita harus kemana dan mungkin collab sama siapa aja. Betul. Di Jakarta, bikin video apa aja. Kalian bisa tulis guys. Komen di bawah. Tulis ya, guys. Komen di bawah. Ini karena sudah malam, jadi kita belum bisa bikin keseruan hari ini ya. Mungkin kita akan bikin keseruannya besok. Kita kemana aja mungkin? Mungkin ke Dufan. Pokoknya kita akan keliling di Jakarta pokoknya ya. Ikutin kita terus guys. Tonton video-video kita selanjutnya. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di keseruan berikutnya. Dadah.